Terbayang gak jika kita sambil makan dan minum dengan melihat dan mendengar suara gemericik air terjun di depan meja makan? Pasti akan asik banget kan? Sebenarnya di sini kita juga bisa menuju ke aliran sungai di bawah untuk melihat air terjun secara lebih dekat. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Warung Layana yang menghadirkan tempat makan dengan konsep alam, yang berlokasi di Jalan Raya Gua Gajah, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Lokasi tempatnya juga terbilang unik. Persis di pinggir jalan utama, setelah memarkir kendaraan, kita hanya perlu berjalan turun sedikit untuk sampai ke Warung Layana. Nah, ini restoran yang di sisi kanan. Kita bisa menenangkan pikiran dengan ditemani segelas kopi atau teh dan gemericik air terjun. Seru kan? Restoran ini berdiri sejak Desember 2017. Menu di Layana Warung sangat beragam. Mulai dari Nusantara Food, Bali Food, hingga Western tersedia di sini. Kalau dilihat dari daftar harga ini, masih terjangkau lah ya. Dan pelayanan yang kami terima dari staf di sini cukup baik. Karena kami tiba di Warung Layana jam 10 pagi, maka kami hanya memesan minuman segar dan cemilan atau dessert, yaitu chocolate cake dan calamari fritti. Chocolate cake maupun calamari fritti, ini rasanya enak banget loh. Dan minuman yang saya pesan adalah Layana Sunshine. Nah, minuman ini membuat saya ketagihan. Asli enak. Pokoknya recommended deh. Seger banget. Kalau dilihat dari suasana yang ada, maka waktu yang paling romantis jika datang ke sini itu menjelang sore hari atau malam. Karena suasananya akan lebih menyatu dengan alam, sembari mendengar percikan air terjun di Layana. Demikian sekilas mengenai Warung Layana atau Layana Warung yang berlokasi dekat dengan Pura Gua Gajah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur Suksma.